Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel baru saya, Cerita di Balik Layar Kita. Salah satu konten berbagi ilmu pengetahuan untuk menghibur kita semua. Kalaupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang kurang atas bahasan, mohon ditambah lewat komen. Dan yang sangat pasti, paling penting, kami sangat butuh dukungan Anda semua. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ya channel Cerita di Balik Layar Kita. Cerita di Balik Layar Kita kali ini akan berbagi bahasan. Kami angkat topik kegiatan di malam hari yang dapat menghilangkan stres dalam sekejap. Bagi beberapa bagian orang, pada kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Bayangkan, setelah sepanjang kita melakukan kegiatan atau aktivitas di siang hari, pasti otomatis tubuh kita butuh refreshing. Dan malam harilah menjadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Perlu adanya pembaharuan daya pikir agar kita bisa rileks. Perlu adanya sensasi tersendiri bagi kita agar kita santai guna beraktivitas kembali pada keesokan harinya. Cerita di Balik Layar Kita akan mengajak Anda menikmati malam di Situbondo. Kita akan mencari tempat angkringan yang paling asik. Tentunya nggak ada yang lebih menyenangkan ya daripada melewatkan malam bersama keluarga ataupun dengan orang-orang terdekat atau sahabat kita. Tipsnya, carilah tempat lokasi yang sesuai untuk kita dan teman-teman. Misalnya, pilihlah cafe hopping jika kita ingin proper diner dengan interior tempat yang Instagramable. Atau jika menginginkan hal-hal baru, kita bisa ekspor jajanan-jajanan unik di pinggir jalan. Dan kita kali ini mengajak Anda semua ke tempat angkringan malam. Yuk, kita nikmati malam di wisata kuliner di angkringan All in One Anyer 1000. Makan bareng di malam hari bersama teman-teman terdekat selalu jadi momen sangat spesial yang sangat untuk dilewatkan. Kita harus cari tempat yang tepat agar suasananya santai menjadi momen yang paling menyenangkan. Dan kami pilih tempat angkringan All in One Anyer 1000 karena saya tahu tempat ini paling enak sekali menikmati malam dengan suasana yang pas untuk rileks. Di tempat ini kita bisa menikmati malam dengan lampu-lampu indah dengan mempertimbangkan desain angkringan outdoor. Keren pastinya untuk menambah kenyamanan pelanggan saat berada di angkringan. Perabotan kursi dan meja dibuat dengan kayu jadi model kuno. Itu dia video kita kali ini sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Channel Cerita di Balik Layar Kita sangat butuh dukungan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye bye, wassalamualaikum